Oke, di video kali ini cara kita mengaktifkan atau nonaktifkan kecerahan otomatis HP Xiaomi, teman-teman ya. Jadi sebagai contoh, apabila kalian pergi ke tempat yang bagian terang, nanti dia secara otomatis layarnya juga bakalan terang ya, seperti di outdoor kan, ataupun di bagian dalam rumah ya. Jadi apabila suasana redup, maka lampunya juga ikut redup. Nah, untuk cara aktifkan kecerahan otomatis ini seperti ini. Di sini kita buka aja pengaturan ya teman-teman ya. Ini scroll, kemudian di sini teman-teman cari tampilan. Nah, akan ada seperti ini. Kemudian teman-teman cari yang namanya tingkat kecerahan. Nah, di sini ada fiturnya kecerahan otomatis, di sini bisa teman-teman aktifkan. Nah, atau matikan ya. Nah, kemudian di sini ada juga ini. Oh, nah ini juga bisa kita geser-geser. Nah, tapi kalau ini misalnya kita buat segini, ini tidak akan berubah, akan tetap seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia tidak akan terang ataupun gelap. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan kecerahan otomatis, nah apabila kita tekan, ya sudah secara otomatis ya layarnya. Jadi kalau kalian pergi ke tempat redup, ya bakalan jadi redup gitu ya kan. Kalau tempat terang akan menjadi terang. Oke, kurang lebih segini tipsnya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat.